singer vor ihm. Bersiap. Kita akan segera memanggilkan kapten masing-masing tim. Juna KW, Adam KW, maju ke depan. Jadi penasaran, ini miripnya mirip banget. Tepuk tangan untuk mereka nih. Mas Adam, ya. Itu kumis asli. Asli dong. Bener. Asli. Itu tato asli. Ini kena kecap tadi. Oh, kena kecap tadi. Oh, iya. Maaf ya. Itu kenapa sakit gigi atau gimana sih? Gitu. Oh ini, abis tarik benang. Oh tarik benang, iya. Hai, Chef Juna tarik benang. Tapi, bagaimanapun mudah-mudahan bintang-bintang yang hadir di sini, mudah-mudahan yang aslinya juga nanti datang ke sini. Oke, kita bersiap saja, kita mulai ya. Satu tangan dekat tombol. Kami temui survei 100 orang, ada 8 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, lalapan apa yang biasa ada saat makan di restoran Sunda? Timun. Timun. Timun ya. Mas Adam suka makan timun. Banget. Nggak takut. Takut. Keputihan ya. Survei membuktikan. Timun. Yo. Timun. Wow. Iya. Dipikir yang mau jawab adalah Chef Juna. Bukan. Ternyata Mas Adam. Mau main atau lempar? Main. Mbak Inu sehat? Alhamdulillah sehat. Gitu. Udah lama sama Mas Adam? Udah. Ngayal? 10 tahun, Mbak. 10 tahun. Oke, Mbak Inu. Selain timun, lalapan apa yang biasa ada saat makan di restoran Sunda? Selada. 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 Selada itu yang sebelum Rabu ya? Iya. Bukan. Selasa. Survei membuktikan. Ya. Ya ayo. Selada. Bagus. Itu moto Abdel. Cing Abdel sehat Cing? Siap. Ya ampun. Aduh biasa saya ketemu tiap subuh di sini. Ya besok sama Mama Dede. Iya benar. Lalapan apa yang biasa ada saat makan di restoran Sunda? Kemangi. Kemangi. Survei membuktikan. Ayo. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini Kang Epi Kusnandar sehat. Alhamdulillah. Iya. Sehat. Alhamdulillah sehat. Baru tipes ini kayaknya ya. Bulan puasa. Iya kemarin puasa ya. Lalapan apa Kang Epi yang biasa ada saat makan di restoran Sunda? Terong bulat. Terong. Terong bulat yang hijau ya? Iya. Bukan yang terong yang panjang ya. Yang bulat. Kenapa yang panjang nggak ada? Karena sudah dimasak. Direbus. Dimasak dadakan, iya benar. Survei membuktikan. Ayo ada tidak? Ada jawabannya terong. Terong. Iya.
Pak Hamdan sehat. Ayah Hamdan sehat ya. Ayah bisa nyanyi ayah? Nyanyi dong ya, nyanyi dong ya. Lagu ayah best dong. Best bapak eter miskin di dunia. Pokoknya. Coba ya. Baik dari sana. Coba ya, silakan. Bukan ku menolakmu untuk mencintaiku, tetapi lihat dulu siapakah diriku. Kalau kau dan aku sungguh jauh berbeda, kau orang kaya, aku orang tak punya. Semuanya harus punya uang, ada 1 juta rupiah. Ini kata kejutan loh. Ayah Hamdan, ini kata kejutan masih tersembunyi di antara nomor 4, 5, 6, dan 8. Lalapan apa yang biasa ada saat makan di restoran Sunda? Pete. Pete. Siap ya, lalapan ya. Pete ya. Survei membuktikan. Yo! Tetot sama sekali. Hah? Gak ada pada dong. Pinter ya? Iya dong. Mukanya kawe, otaknya gak kawe ini. Iya dong. Kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng, Mas Adam. Siap. Mulai agak susah nih. Tinggal ada 3 lagi, 5, 6, 8. Bisa, tenang. Siap ya. Lalapan apa lagi yang biasa ada saat makan di restoran Sunda? Kalau saya biasa sih, kol atau kubis ya. Kol atau kubis. Di sana ada chef nonton doang tuh. Coba ya, call ya. Survei membuktikan. Dua lagi nih, sayang. Oh. Ini terlalu mendalami peran mereka ya. Main usap-usap aja lu dalam ya. Baik Nul, lalapan apa yang biasa ada saat makan di restoran Sunda? Lenca. Lenca. Lenca tuh. Iya, kecil-kecil. Lenca yang hijau-hijau kecil itu kan. Iya, lenca. Iya. Lenca. Emang orang Sunda? Sunda dong. Aslinya. Tasikmalaya. Tasikmalaya. Yang bilang mirip Mbak Inul siapa? Orang-orang banyak. Orang-orang. Se-Indonesia Raya. Se-Indonesia Raya. Mas Adam juga. Ini kok Mas Adam dari mana aslinya? Saya dari Semarang. Semarang. Semarang, Tasik. Ketemunya di sini, Cie. Cacang gak? Iya. Rambutnya rusak. Iya, rambut rusak. Iya. Habis perawat. Tahan mas aku mas. Jangan nakal kamu. Ini cari kesempitan dalam kesempatan. Lenca, survei membuktikan. Lenca, ya. Ada sih, tapi tidak ada di survei. Benar, suka ada lencanya. Iya. Apalagi ya, Cing Abdel siap ya? Siap. Sama temen tuh gimana sih? Sama temen lagi ada slack. Oh iya. Gak selesai-selesai ya? Iya. Lalapan apa yang biasa ada saat makan di restoran Sunda? Poh-pohan. Poh-pohan. Yang daun. Yang rasanya tuh ada min-minnya gitu-gitu. Iya. Emang orang mana? Orang Jawa. Jawa, tapi suka makanan Sunda? Gratis sering makan. Oh, makan bahasa gratis. Survei membuktikan. Aduh. Padahal saya juga suka itu. Oke. Silakan diskusi.
Diskusinya bikin buletan aja, bikin lingkaran, bikin lingkaran. Iya tadi dia. Ya. Bikin lingkaran tengahnya api unggun, api unggun, api unggun. Eh itu diajakin nih. Eh. Rosinya ajakin, Rosi, Rosinya ajakin. Lagu film. Rosi, Rosi. Kasian nggak diajakin Rosi. Kasian. Eh, nanti pulang lo, nggak diajakin, nanti pulang dia. Iya benar. Nggak diajakin pulang. Diskusinya udah. Diskusinya udah. Ayo, Kang Epi sama Ayah Hamdan siap ya? Siap. Lalapan apa yang biasa ada saat makan di restoran Sunda? Jengkol muda. Jengkol muda. Jengkol muda, bener-bener jengkol muda. Cakrok-cakrok, ya bener. Ada petai, ada jengkol, bener. Aduh, pas ke toilet, wuuuh. Survei membuktikan. Termasuk Chef Renata juga. Ini gak akan dinilai, sebutin aja. Hi. Ya. Good evening, Rosi. Fine, fine. Thank you. Ciao. Oke. Okay. Say hi to Indonesia. Halo, ciao Indonesia. Semoga sehat semua ya. Bisa bahasa Indonesia. Iya, dari Palembang. Oh, Rosi biasa naik motor ya. Ini naik kapal selam kayaknya. Aslinya om itu gaya. Iya. Itu yang ngomong pertama kali ini Rosi itu siapa? Fan-fannya yang banyak di yang nggak kenal juga. Gitu. Emang sehari-hari profesinya apa sebetulnya? Komputer. Komputer. Profesinya komputer. Tapi sekarang jadi motor. Jadi sekarang jadi? Motor ini. Jadi motor. Awalnya dari komputer terus jadi motor. Iya. Penting dapat duit. Ini dari komputer berubah jadi motor. Ini orang sama transformer. Jadi dari ahli komputer sekarang jadi sukanya naik motor gara-gara mirip Rosi. Iya. Lalapan apa yang biasa ada saat makan di restoran Sunda? Yang tadi ya? Apa? Sebutin aja sendiri. Kacang panjang. Kacang panjang. Cang kacang panjang. Yang panjang. Aduh, gila gue cang kacang panjang sama Rosi loh barusan. Loh. Gila loh. Rosi cang kacang panjang loh. Pakde, Zani sehat ya? Sehat. Iya. Lalapan apa yang biasa ada saat makan di restoran Sunda? Sama, kacang panjang. Kacang panjang. Panjangnya berapa senti sih, Mas? Itu sayuran dipotong sependek apapun tetap panjang. Bang Opi? Yes. Siap ya? Masak air. Iya, matang. Lalapan apa yang biasa ada saat makan di restoran Sunda? Kalau saya kacang panjang. Sama dong. Renata, cantik banget deh Chef Renata ini. Lalapan apa yang biasa ada saat makan di restoran Sunda? Kacang panjang. Kacang panjang, oke. Okay. Juna, ya. empat anggotanya itu jawabannya kacang panjang. Apa-apa yang biasa ada saat makan di restoran Sunda? Jawab. Kacang panjang. Apa? Kacang panjang. Kacang panjang. Tadi saya sudah kacang panjang sama Rosi. Saya mau kacang panjang sama Juna. 1, 2, 3. Kacang panjang. Gila, kita main seru banget ya. Astaga. Survei. Gila, survei membuktikan. Survei membuktikan. Survei membuktikan. Kalau kacang panjang ada nilai dapat 30-nya, awal loya direbut. Apa-apa coba? Ya. 83.
Rambutnya oye, gak apa-apa, kita lihat nih nomor 6-nya apa yang belum dibuka nih. Labu. Tomat. Ada tomat tuh dipotong-potong. Tapi kayak tadi pokohan, lencah itu benar tapi tidak ada ya. Biasanya. Oke, jadi nilainya direbut oleh KW Super. Oke. Siap ya, kita lihat dulu nilai sementara nih KW Oye, nilainya adalah tapi duit 1 jutanya mana? ayah, jangan disakuin. Jangan disakuin. Mana ada foto-foto kita mau pinjol dia. 1 juta. Tapi masih 1 juta. Jadi sementara yang punya nilai adalah KW Super. Oke. Nah. Saya mau semuanya punya uang nih. Dari KW Super, satu orang yang paling hoki siapa maju ke depan? Yang paling hoki aja. Ayo, Renata. Siapa? Renata. Ayo, Renata. Bebas, Renata. Yang di sini siapa? Yang paling hoki. Cina Abdel, siapa? Tenang. Ini kayak mau disuntik imunisasi apa gitu. Oke, Renata, Cing Abdel, ikut saya ke sini. Ayo, siap. Yuk, sebelah sana, maaf. Iya, oke. Kita akan bermain di sini yaitu patungan, papan keberuntungan. Tadi Renata tadi nilainya lebih tinggi ya. Mau pilih warna orange atau hijau? Orange ambil 3 saja. Oke. Cing Abdel satu tangannya enggak usah gede-gede, satu doang kok. Iya benar. Allah. Main raup aja. Iya. Renata siap, bersiap-siap. Di sini di amplop-amplop ini ada nilai nominal uangnya. Tapi hati-hati ada yang tetot juga. Siap? Patungan yang pertama. Lempar bola 1. Orange. Bola kedua. Hijau. Yang ketiga, terakhir. Wow, satu-satu ya. Ada di oranye, hijau, dan hitam. Silakan Cing Abdel, KW. Siap. Satu saja, silakan bebas. Pakai dicium lagi. Wih, langsung serumut. Wow, keren. Siap. Kita lihat yang hitam dulu, Renata hitam. Wow, ada 500.000 rupiah. Selanjutnya yang hijau. Wow, 250.000 rupiah. Oke, selanjutnya nih, ini di sini dua-duanya dapat nih. Dan ini berarti berapapun isinya bisa Bang Cing Abdel, begitupun Renata. Renata sudah 750.000 ya, ditambahkan dengan yang ini. Bersiap? Siap. Kita buka yang merah dulu. Yang merah isinya adalah 100.000 rupiah. Sementara yang tidak dipilih adalah biru. Berarti yang belum keluar adalah 1 juta rupiah dan tetot. Jika yang ini adalah 1 juta, berarti Cing Abdel akan dapat 1 juta, Renata dapat 1.750.000. Oke. Mau buka yang mana dulu? Langsung aja yang ini ya. Siap. Cing Abdel siap? Siap. 1.350.000 jika ini isinya 1 juta. Dan isinya adalah selamat. Tetot. Karena 1 jutanya ada di biru nih. Ya. Jadi Cing Abdel belum dapat uang tapi Renata dapat 750.000 rupiah.
Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 50. 750 ribu rupiah. Hari ini seru, bintang-bintang KW hadir di sini. Tepuk tangan untuk KW Super. Udah dapat nilai, dapat uang juga. KW Oya juga tepuk tangan. Sudah ada uang tapi masih nol poinnya direbut tadi. Yuk kita kumpulkan lagi di sini di Double Point. Double Point ini saya punya uang 4 juta rupiah. Ambil semuanya. Akan dimainkan oleh pemain kedua, Renata, Inul, KW-KW, maju ke depan. Renata KW, KW. Oke, kita mulai ya. Satu tangan dekat tombol. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 5 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, perabot rumah apa yang biasa dijadikan setir mobil-mobilan oleh anak laki-laki? Ember. 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 Survei membuktikan. Yo! Ember. Nomor 4. Final KW. Selain ember, perabot rumah apa yang biasa dijadikan setir mobil-mobilan oleh anak laki-laki? Baskom. 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 Survei membuktikan. Yo. Baskom. Ada nomor 3 lebih bagus daripada ember nomor 4. Pemain atau lempar final? Main lagi. Oke, KW Super, maaf, kita main lagi dengan KW OY. Ini laki-lakinya banyak, pasti pernah kecil kan, gak mungkin lah tiba-tiba gede dan berkumis seperti ini. Dulu pas waktu kecil, pas masih anak-anak, atau anak-anak kalian sekarang suka main mobil-mobil yang ngeng. Setirnya tuh dari baskom, setirnya tuh dari ember. Siap. Perabot rumah apa yang biasa dijadikan setir mobil-mobilan oleh anak laki-laki? Sapu. Sapu ya, sapu. Sapu ya. Oh, sapunya gini, iya. Mobil loh. Survei membuktikan. Ini setirnya setir mobil, bukan setir sepeda atau motor. Berarti bentuknya mirip-mirip setir mobil. Contohnya baskom, contohnya ember. Iya, bola. Ember. 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 Happy. Siap. Siap. Baskom, ember, perabot rumah apa lagi yang biasa dijadikan setir mobil-mobilan oleh anak laki-laki? Penggorengan. Penggorengan. Ada kupingnya lagi enak megangnya. Iya. Survei membuktikan. Ayah Hamdan, perabot rumah apa yang biasa dijadikan setir mobil-mobilan oleh anak laki-laki? Tutup panci. Tutup panci. Iya. Survei membuktikan, ayah.
siap-siap ya. Tidak boleh salah kalau mau sapu bersih ini, nanti 130 bisa direbut sama KW Super. Siap, Mas Adam KW. Perabotan rumah apa lagi yang biasa dijadikan setir mobil-mobilan oleh anak laki-laki? Loyang. Loyang. Loyang bolu, iya. Loyang ya, loyang ya. Loyang, loyang, loyang. Survei membuktikan. Ini jangan-jangan bakal direbut lagi. Diskusi, Rosi diajak diskusi. Rosi diajak. Bainul. Ya. Yeah. Perabot rumah apa? Pulang dari sini katanya mau disawer sama Bainul semuanya. Iya. Yeah. Orang Bainul suka berbagi. Perabot rumah apa yang biasa dijadikan setir mobil-mobilan oleh anak laki-laki? Tutup makanan. Tutup makanan. Tutup saji. Tutup saji. Tutup makanan itu tutup saji yang bulat ada, benar. Yang plastik. Iya, mau yang plastik, mau kayu. Iya. Siap ya. Dapat nih 2 juta, dapat nih. Bismillah. Alhamdulillah. Survei membuktikan. Asal menemukan jawabannya bagus lagi. Rosi, perabotan rumah apa yang biasa dijadikan setir mobil-mobilan oleh anak laki-laki? Firing, tiring. Piring, feeling, feeling. Ade, perabot rumah apa yang biasa dijadikan setir mobil-mobilan oleh anak laki-laki? Tutup ember. Tutup ember, oh ada ember yang ada tutupnya ya. Itu kan ada ember, ini tutupnya. Bang Opi Kumis, perabot rumah apa yang biasa dijadikan setir mobil-mobilan oleh anak laki-laki? Nampan. Nampan, bisa. Renata, perabot rumah apa yang biasa dijadikan setir mobil-mobilan oleh anak laki-laki? Piring. Piring. Piring, piring, nampan, tutup ember. Chef Juna. Udah ketemu sama Chef Juna aslinya? Belum. Belum? Belum. Kalau ketemu mau ngapain? Foto bareng. Foto bareng. Oke. Okay. Kita lihat di antara penonton. Enggak ada kan? Emang ada. Sarjana. Tadi berhasil merebut nilai 83. Sekarang kalau bisa jawab lagi, ini bisa merebut 130. Lebih besar lagi. Perabot rumah apa yang biasa dijadikan setir mobil-mobilan oleh anak laki-laki? Piring. Piring. Kalau ini jawabannya ada lagi, emang ini hobinya nyolong ya, bener-bener. Merebut, merebut. Ada nggak piring? Kita lihat nilai sementara deh, KWOY nilainya adalah masih di 0 aja. Padahal sudah 2 kali main loh. Sementara KW Super gak main tapi dapat nilai. Dan nilainya sekarang adalah 200. Ngomongin poin dari tadi gak habis-habis, mendingan ngomongin duit. Di sini akan dibagikan Quick Round.
banyak ada 10 juta rupiah. Itu untuk peserta dan tugasnya adalah mendebak top surveinya. Jadi jawabannya harus yang paling atas. Kalau peserta nggak bisa, penonton ada 10 juta rupiah. Untuk itu ayo semuanya maju ke depan, silakan. Let's go, let's go, let's go. Semuanya, semuanya, semuanya. Orang pertama, orang kedua bersama saya. 3, 4, 5 di belakang. Bersiap. Kita akan mulai, ini dia 1 juta rupiah. Satu tangan dekat tombol, tebak top surveinya. Soalnya adalah, karena apa orang lebih memilih air isi ulang daripada air mineral bermerek? Lebih murah. Lebih murah. Entah kualitasnya ya, tapi yang jelas lebih murah. Survei membuktikan. Tetap survei. Iya betul. Langsung dapat 1 juta rupiah. Silakan. Inul maju. Barenata maju juga. Orang berikutnya maju lagi. Kita tambahkan hadiah lebih besar lagi. Tadi 1 juta, kali ini 1.500.000 rupiah. Tebak top surveinya, soalnya adalah kemana biasanya orang membawa handuk? Kamar mandi. Kamar mandi. Survei membuktikan. Ayo, ayo. Iya betul, kamar mandi. Langsung dapat lagi 1.500.000 rupiah. Jengab dia maju, kita tambah lagi uangnya lebih besar, ada 2 juta rupiah. Tebak top surveinya, soalnya adalah barang KW atau tiruan, apa yang biasa dibeli wanita? Lipstick. Lipstick KW, iya. Survei membuktikan. Ayo, oh. Bukan. Bang Opi, barang KW apa yang biasa dibeli wanita? Tas KW. Tas KW. Survei membuktikan. Ada. Nih, 2 juta rupiah. Selanjutnya 2.500.000 rupiah. Satu tangan dekat tombol, tebak top surveinya untuk 2,5 juta rupiah. Soalnya adalah pekerjaan apa yang syaratnya berwajah ganteng? Apa itu? Aduh, lupa enggak. Jam. Diam ya, diam ya. Kang Epi. Yes. Pekerjaan apa yang syaratnya berwajah ganteng? Artis. Artis. Jadi gak enak. Yeah. Apakah semua artis ganteng? Survei membuktikan. Ke depan Ahmad Dhani ke belakangnya. Begitupun Kang Epi di belakang Ayah Hamdan. Saya akan bertanya ke Rosi dulu, baru ke Ayah Hamdan. Pertanyaannya masih sama seperti tadi. Pekerjaan apa yang syaratnya berwajah ganteng? Model. Model. Kamu pernah main iklan juga ya? Udah kan? Iya, iya. Sama Rosi aslinya ya? Enggak, belum. Belum? Belum. Kalau ketemu sama Rosi aslinya, gimana rasanya ya? Mau ngapain aja? Minta nomor WA. Minta nomor WA.
Bener perlu. Biar kalau pinjem duit gampang. Model ya. Kalau model enggak ada, Ayah Hamdan. Ayah Hamdan enggak bisa, penonton. 2.500.000. Survei membuktikan. Ayah Hamdan sama Rosi mesti tempat, Dani sama Epi silakan. Lanjut yang kapten mendampingi belakangnya. Saya punya 3 juta rupiah. Satu tangan dekat tombol. Tebak top surveinya 3 juta nih. Soalnya adalah apa yang dikatakan berarti jawabannya dalam bentuk kalimat atau kata-kata. Apa yang dikatakan saat menelpon pacar namun diangkat oleh orang lain? Siapa itu? Siapa? Kalau ini jawabannya ada 10 juta semuanya dibawa sama KW Super. Apa? Kalau nggak ada siap Ayah Hamdan. Ini malu-malu tapi ya gemesin ya kamu. Siap ya. Survei. Panjangan enggak tuh jawabannya? Ya. Survei membuktikan. Ini dia, apakah itu top survei? Betul, ini siapa? Siapa itu? Kamu siapa? 3 juta rupiah. Woi. 10 juta saya sediakan. No, awe-awe. 10 juta untuk KW Super. Silakan kembali. Ini luar biasa loh. Ambil semua uang. Tapi hati-hati, masih bisa disusul ya. Kita main yuk, ini dia double point. Punya hadiah besar, yaitu ada uang 7 juta rupiah. Salah satunya ada 3 juta, ini lucky number. Akan diperebutkan oleh pemain ketiga. Opi KW, Abdel KW, maju ke depan. Ini ada 3 juta bisa didapatkan asal jawabannya ada. Siap. Oke. Dan juga bisa menebak ada di urutan keberapa dari hasil survei. Kau tepat 3 juta rupiah. Siap? Siap. Satu tangan dekat tombol. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 6 jawaban teratas di layar. Kita dengarkan dulu suara berikut. Dengarkan semuanya. Yuk ini dia. Kenapa ya? Pertanyaannya adalah bagaimana cara yang dilakukan untuk membangunkan orang yang tidur pulas? Digedor. Digedor. Jawaban digedor, Cing Abdel KW. Siap. Di antara nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada di nomor berapa kira-kira? Sementara ini 3 kalau nggak salah. 3 sementara ini. Nggak tahu dengan sementara itu ya. Iya. Karena kita 3. Belum melihat. Oh iya, coba. Kira-kira nomor 3? Betul. Yakin? Sementara ini. Oke, mau diganti nggak? Tidak usah. Karena kalau misal nggak tepat ya nggak dapat 3 juta. Walaupun jawabannya ada. Nomor 1 deh. Balik lagi, sekarang nomor 1 jadi bagus. Iya. 1 ya? Iya. Mau diganti nggak sekarang? Oh, udah nggak. Yakin? Yakin. Sementara ini? Sementara itu. Oke. Okay. Nggak mau diganti? Sementara ini, itu saja. Yakin? Nomor 1. Saya masih ngasih kesempatan nih. Udah, kakak. Yakin? Yakin. Saya masih ngasih kesempatan untuk dapat 3 juta. Mau ganti atau tidak? Mau apa jadi? Hah? Mau apaan jadi?
Dia mau ngapain? Dia mau nyuci lu. Mau nyuci lu. Nomor berapa? Satu. Yakin? Iya. Gak mau ganti lagi? Enggak. Yakin? Yakin. Nomor? Satu. Survei membuktikan. Ayo nomor satu. Padahal tadi nomor tiga loh. Padahal tadi nomor tiga. Jadi nomor satu. Apakah benar nomor satu? Nomor enam. Aduh. 3 jutanya gak jadi. Oke. Bagaimana dengan Mas Opi Kumis? Gak ada hadiah 3 jutanya, tapi bisa main kali ini. Jawabannya ada aja, pasti lebih bagus dari nomor 6. Pasti bisa main kalau mau. Bang Opi? Ya. Bagaimana lagi cara yang dilakukan untuk membangunkan orang yang tidur pulas? Dicipratin air. Oh iya bener. Iya. Cipratin air dulu, ciprat. Kagak bangun-bangun, siram. Survei membuktikan, yo! Ayo, ayo, ayo. Ya. Disiram. Nomor satu, bagus. Bagus, senyum, senyum. Nah, gigi udah rontok. Wih, mah. Oh, ada. Yang rontok apanya? Hah? Ya, rambut. Coba lihat ya. Udah ke tadi. Tadi kan gak jadi. Eish. Kok lampunya nambah satu? Itu nama silo. Silo. Oh, silo, men. Silau. Mau main atau lempar? Main. Main. Ya. Akhirnya. Oke, dadah Ciabdel. Kita main yuk dengan kawan super. Oke. Namanya udah kawan super, tapi kagak main-main dari tadi. Ayo, buktikan. Tapi ngomong-ngomong, kalian tuh nama aslinya boleh sebutin gak sih? Boleh. Juna Kawe, siapa nama aslinya? Anton Wowo. Anton Wowo. Aslinya dari? Makasih. Kesehariannya jadi? Konten kreator. Konten kreator. Saya pernah follow IG-nya, follow gak ya? Yang penting follow ya? Follow IG-nya, terus udah gitu, lu follow back gak? Udah langsung saya follow back. Iya. Saya yang follow duluan loh. Iya. Karena target. Saya tuh kalau lihat sosmed, ada yang hebat-hebat, yang unik-unik, saya follow, saya komen, dan juga saya DM. Iya, makasih banyak. Ada Chef Juna, ada Pak RT, ada Cecep, ada lagi pokoknya. Wowo-nya itu sendiri, jadi satu bikin cerita dibikin beberapa karakter. Beberapa karakter keren banget, keren banget. Makasih. Follow, follow. Ternyata nama aslinya siapa? Angel Anastasia. Angel Anastasia, kesehariannya? Kerja di sales property. Di Jakarta. Di Cikarang. Cikarang. Cikarang atau besok sih? Robi. Nama aslinya siapa? Nama asli saya Juwarto. Juwarto. Ya. Dari mana asalnya? Asal dari Jogja, tapi tinggal di Ciledug. Di Ciledug. Iya. Profesi? Saya pelukis. Hebat. Senang banget. Karena saya juga termasuk koleksi beberapa lukisan juga. Oke. Okay. Kapan-kapan lukis muka saya lah. Boleh. Ah, iya. Pak De. Yo. Namanya siapa tuh Pak De? Coki. Coki. Yes. Sekarang saya nanya ke Bang Dani, sekarang Bang Dani siap. Bagaimana cara yang dilakukan selain digedor-gedor, disiram air atau dicepretin air, apa yang dilakukan untuk membangunkan orang yang tidur pulas? Dikelitikin. Dikelitikin. Iya benar. Kadang-kadang kalau lagi tidur, dikitik-kitik itu jadi bangun tahu. Dikitikin. Survei membuktikan. Ayo, ayo. Dari 6 sudah 3 lagi.
Oci. Gimana? Oci. Iya, siap ya. Bagaimana cara yang dilakukan untuk membangunkan orang yang tidur pulas? Teriakin lah. Teriakin. Gimana teriakinnya? Woi, bangun woi. Woi, bangun woi. Ini penonton. Mau dengar dong kalau Rosi teriak gimana? Woi, bangun woi. Coba 1 2 3. Cao, bangun cao. Cao, bangun cao. Cao Bella ya. Survei membuktikan. Ayo Rosi. Super, jawabannya ada. Juna, siap. Oke ya. Lu pegal gak sih ngomong gitu? Pegal sih. Pegal ya? Oke, siap Jun. Makan tuh pegal. Bagaimana, Wo? Cara yang dilakukan untuk membangunkan orang yang tidur pulas? Digoyang-goyang. Digoyang-goyang, sampai bangun. Kitik-kitik gak bangun, coba goyang-goyang. Iya. Bangun, iya. Goyang-goyang ya. Survei membuktikan. Renata. Ini masuk akal tapi tidak ada. Kita bukan benar salah tapi ada atau tidak. Renata, bagaimana selain digoyang nggak ada tuh? Cara yang dilakukan untuk membangunkan orang yang tidur pulas? Pasang alarm. Pasang alarm lah. Oh, iya. Survei membuktikan. Yo. Tidak ada. Tenang. Semakin sedikit memang semakin susah. Ayo diskusi. Pusing nih gue nih. Digebuk. Bang Opi Kumis. Ya. Ayo harus ada nih. Bagaimana cara yang dilakukan untuk membangunkan orang yang tidur pulas? Dicubit. Cubit. Cubit. Gue bangunnya bangun kaget loh. Iya. Lagi tidur, cubit bangun, ditonjok lu. Yang penting bangun. Bangun. Iya. Survei membuktikan. Sebetulnya mungkin pernah dan suka dilakukan, melakukan atau jadi korban juga, cubit, siram, yang penting bangun. Bagaimana cara yang dilakukan untuk membangunkan orang yang tidur pulas? Dipencet hidungnya. Dipencet hidungnya, iya. Jadi kalau berat, jadi kan hidungnya iya. Kalau bangun, kalau enggak, selamanya. Tapi secara refleks biasanya kan nyari napas bangun ya, iya. Pencet. Siap, pencet hidungnya. Survei membuktikan. Sakit hati, ayo
balas dendam. Rebut saya. Puri 142. Sebelum si sayang Mas Adam jawab, kasih masukan dulu. Ayah Hamdan, bagaimana cara yang dilakukan untuk membangunkan orang yang tidur pulas? Diteriakin. Diteriakin. Tarik kakinya. Ditarik kakinya. Kang Epi, ya. Bagaimana cara yang dilakukan untuk membangunkan orang yang tidur pulas? Dikepuk dada ya. Ditepuk-tepuk. Iya. Cang Abdel. Siap. Bagaimana cara yang dilakukan untuk membangunkan orang yang tidur pulas? Dikagetin. Dikagetin. Painol. Ya. Bagaimana cara yang dilakukan untuk membangunkan orang yang tidur pulas? Kagetin sama. Oh, nyana sih kagetin sama. Nah, dahnya bisa aja yang kagetin sama ya. Bisa diambil salah satu jawaban atau punya jawaban sendiri juga monggo. Mohon maaf, saya punya jawaban sendiri. Oh! Bagaimana cara yang dilakukan untuk membangunkan orang yang tidur pulas? Biasanya saya tendang aja. Biasanya itu sama sahabat, biasa gitu. Kalau orang lain mau berantem. Siap! Dapat nilai mudah-mudahan. Kalau tidak ada berarti 142 tetap untuk KW Super dipertahankan. Membuktikan. Ayo siap. Tidak ada. Sayang banget. Aduh. Tapi ya nama kapten bebas, bisa pakai jawaban sendiri juga kalau bisa menyelamatkan. Tapi kalau ternyata di jawaban anggotanya sebetulnya ada, berantem nih. Kita lihat, harusnya nomor 2-nya adalah... dipukul atau ditepuk jawabannya, Kang Epi. Kang Epi tadi bilang pukul. Bangun. Lalu kenceng. Iya. Tendang lebih susah lagi, kasihan. Oke, jadi KW Super nilainya makin besar. Kita lihat deh. Bagaimana dengan nilai sementara? Ini masih sementara. KW Oye nilainya adalah... 0. KW Super nilainya adalah... 355. Kita akan bermain di permainan terakhir. Ayo, ini dia triple point. Ini saya punya hadiah besar juga di sini, ada 7 juta rupiah. Akan dimainkan oleh Ahmad dan KW dan Epi KW. Epi Sunandar, maju ke depan. Let's go. Sudah nilainya masih 0, uangnya juga kalah. Betul. KW Super tapi tetap hati-hati ya, tetap fokus. Satu tangan dekat tombol. Kami tamu survei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, hal apa yang tidak sopan dilakukan orang jika sedang makan? Kentut. Buang angin atau kentut? Survei membuktikan. Red. Buang angin. Tap survei. Makanya tadi dengerin, itu pasti ada clue di sana. Mau main atau lempar? Main. Sorry ya Kang Epi. Siap. Kita main dengan KW Super ini. Ini emang super semua nih. Ayo, ini satu langkah lagi menuju babak bonus. Kumpulkan uang, ada 7 juta rupiah. Rosi KW, hal apa yang tidak sopan dilakukan orang jika sedang makan? Sendawa dalam hati. Survei,
tepuk tangan. Oci pintar ya, Ci ya. Iya. Malu-malu tapi jawabannya ada tenis aja. Kiss bye. Pintar. Coba buka kacamatanya. Mata genit. Adi. Iya. Yo, Sabjuna. Siap, Sabjuna. Ini bisa apapun. Hal apa yang tidak sopan dilakukan orang jika sedang makan? Mengecap tuh bunyi ceplak. Lo harus sudah. Ya, Sunda Betawi. Sunda Betawi. Survei membuktikan. Dah. Tapi. Dikasih napas, dikasihnya di purnya di awal doang main. Itu purnya direbut. Ini bisa jadi sapu bersih nih. 3 juta di antara nomor 45. Kalau dijawab semuanya tambah 2 juta. 5 juta. Keren atas ya. Hal apa yang tidak sopan dilakukan orang jika sedang makan? Ngomong. Kata mama lagi makan nggak boleh ngomong. Survei membuktikan. Mamanya sambil bicara. Wow. 3 jutanya berarti di nomor 4. Siap, ini bisa apapun. Hal apa yang tidak sopan dilakukan oleh... Suara apa itu? Ternyata tidak hanya 5 juta, tapi tambah 2 juta jadi 7 juta. Kalau jawabannya ada, 7 juta. Jawabannya nggak ada, 2 juta yang ini saya kirim ke KWOY tanpa melakukan apapun. Lumayan nambah nilai. Uang rupiah. Pegang. Bang Opi, yuk sapu bersih ya. Siap. Ini intinya, lain daerah, lain peraturan. Ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ikut aja norma-norma yang ada di daerah tersebut. Siap. Hal apa yang tidak sopan dilakukan orang jika sedang makan? Muntah. Iyalah, lagi makan muntah berjamaah habis itu ya. Survei 7 juta nih. Mampu dikang. Mas Dani, juga Rosi, KW-KW ya, harus ada hal apa yang tidak sopan dilakukan orang jika sedang makan? Nyingsing ingus. Oh, buang ingus. Pret. Iya. Kayak nambah saus jadinya ya. Udang mayones gitu tengah sini. Iya. Pernah. Survei membuktikan. Tidak.
yang tidak sopan dilakukan orang jika sedang makan? Meludah. Meludah. Jangan jawab yang lain, udah meludah aja. Nakal ya. Kesempatan 3 juta jadi 5 juta buat kalian. Ayo. Siap ya. Bayangkan situasi makannya. Nggak sendiri, bareng-bareng. Ih, nggak sopan. Kenapa kentutnya? Sendawa. Ngecap lagi makannya. Ngajak ngomong mulu. Ada lagi. Yuk. Buat Mas Adamar, lebih hati-hati ya. Siap. Yang lainnya kasih masukan. Hal apa yang tidak sopan dilakukan orang jika sedang makan? Telepon atau main HP? Telepon, main HP. Kang Epi. Hal apa yang tidak sopan dilakukan orang jika sedang makan? Tarik deh. Oh iya gitu. Rok gitu. Kok. Ya udah gitu. Iya. Siap. Siap Del. Hal apa yang tidak sopan dilakukan orang jika sedang makan? Main HP. Nul? Hal apa yang tidak sopan dilakukan orang jika sedang makan? Main HP. Mas ada. Siap. Sebetulnya sama seperti tadi peraturannya, kalau mau pakai jawaban sendiri juga boleh. Siap. Yang penting timnya selamat. Siap. Atau mau ambil jawaban juga boleh. Iya. Hal apa yang tidak sopan dilakukan orang jika sedang makan? Saya milih jawaban terbanyak aja. Ayo, apa? Main HP. Oh. Kayaknya tadi dimarahin sama timnya ya. Pakai jawaban sendiri iya. Puyap. Oh iya. Jika ada kesempatan pakai jawaban sendiri ada enggak? Punya enggak? Misalnya ya. Contoh. Ketawa misalnya. Oke. Okay. Tapi saya tetap ke ini tadi. Main HP. Iya. Walaupun sekarang semua orang makan sambil main HP semuanya. Minimal foto-foto dulu dan lain-lain. Siap. Siap ya, kalau itu ada dapat 3 juta dan juga dapat nilai 216, enggak nol banget. Tapi kalau itu enggak ada, nilai dari KW Super makin tinggi. Survei membuktikan. Masing-masing daerah tuh punya peraturan. Mungkin jawaban yang ini, jangan protes tadi ya. Mungkin di beberapa daerah wajar, nggak apa-apa, boleh. Tapi mungkin di beberapa orang, ih nggak sopan, bisa. Jawabannya adalah nomor 4. Kaki diangkat. Oh, benar ya? Iya ya kan? Benar nggak? Iya benar. Tapi bahasa Jawanya jigrang mas. Jigrang. Di Jawa kayaknya nggak boleh. Di Betawi boleh. Tapi Betawi boleh. Ya itu memang. Iya. Arab juga kadang-kadang makan sambil seperti itu. Karena sunahnya. Tapi di tempat lain bisa tidak boleh seperti itu. Udah kepikir. Beda tempat, beda kebiasaan. Dan tata krama. Oke kalau begitu. Sip. Kita akan lihat nih. Poin terakhir. KWO yang nilainya adalah 0. Sementara KW Super nilainya adalah 571. Oke, selamat KW Super, tapi tepuk tangan juga dong untuk KWO. Terima kasih.
kasih, matur nuhun, matur nuhun ya. Mudah-mudahan tidak hanya mirip saja di fisiknya, amin, tapi kemampuannya diasah lagi, amin, supaya rezekinya juga makin mirip, amin, dengan suaranya masing-masing. Amin. Terima kasih sudah hadir di sini. Kita lihat berapa uang yang dibawa pulang. Nol sih tadi, kalikan 10 ribu, nol juga. Tapi tadi extra cashnya 3 juta, roda rezekinya 1 juta, WAT-nya 2 juta, total menjadi 6 juta rupiah. Terima kasih sudah main di sini ya. Oke, okay, bye-bye. Assalamualaikum, dadah. Oke, okay, ini dia bonus round. Saya mempunyai 15 detik untuk membacakan 5 soal dan langsung dijawab dengan cepat juga. Kalau tidak tahu jawabannya, bilang pas. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk dibacakan kembali soal tersebut. Dan 15 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Lihat kamera. Saatnya bermain. Benda apa yang digunakan untuk mengganti slot pintu toilet yang rusak? Paku. Hewan apa yang dipelihara lebih dari satu? Anjing. Apa ciri khas dari pasar apung? Pas. Alat musik apa yang membuat ngantuk? Pas. Apa yang banyak mengandung vitamin D? Sayang sekali. Jangan pas. Satu pas saja itu buang waktu, apalagi dua. Sehingga nomor 5 tidak terjawab. Terbaca juga tidak. Oke. Tepuk tangan untuk Renata Kawi. Jangan pas. Waktunya terbatas. Kita masukkan jawaban dari Renata Kawi. Bersiap, set, Renata. Kita mulai. Benda apa yang digunakan untuk mengganti slot pintu toilet yang rusak? Paku. Paku. P apa Q? Paku. Paku. Survei membuktikan. Poin bagus, awalnya bagus sekali. Ini ada kemungkinan top survei. Yang kedua, hewan apa yang dipelihara lebih dari satu? Anjing. Anjing. Ah, anjing. Anjing. Bacanya jangan sampai bentak, anjing. Survei membuktikan, anjing. Poin bagus, bagus. Sudah 53 poin. Namun sayang sekali. Apa ciri khas dari pasar apung? Pas. Kemudian alat musik apa yang membuat ngantuk? Pas. Sebutin aja alat musik. Iya. Apa yang banyak mengandung vitamin D? Enggak terjawab. Hari. Sayang banget. Ini sayang banget, padahal nomor 1, nomor 2 nya tuh sudah bagus banget. Aduh, gak apa-apa ya. Yuk. Terima kasih Renata. 53 kurang 147. Silakan kita panggil Nida Sepjuna KW. Ayo, wih. Serem banget. Iya. Pernah ditonjok orang gak sih? Mukanya nyolot banget lu. Oke, bersiap dulu. Okay. Sabjuna, ya. Sabjuna, saya tahu kamu aktor. Apapun karakternya kamu mainkan dengan total. Tapi mohon ketika menjawab ini, lupakan karakter itu. Jadilah kamu diri sendiri. Nanti jawabnya gini, jadi gini. Jadi saya tidak tahu kamu ngomong apa ya. Ngomong sekeras-kerasnya, artikulasinya okay, harus jelas juga. Oke. Okay. Oke. Okay? Waktunya 20 detik untuk okay, menjawab 5 buah pertanyaan. Itu harus cepat. Nggak ada waktu lama untuk berpikir, jawab aja. Oke. Okay. Kalau tidak tahu jawabannya, bilang pas. Oke. Okay. Okay? Mudah-mudahan masih ada waktu untuk dibacakan kembali suara tersebut, tapi kemungkinannya tipis. Yang jelas jika sudah jawab ada suara ini, cari jawaban lain, jawabannya sama. Okay. 20 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Siap.
Benda apa yang digunakan untuk mengganti slot pintu toilet yang rusak? Pas, pas. Hewan apa yang dipelihara lebih dari satu? Kucing. Apa ciri khas dari pasar apung? Di sungai. Alat musik apa yang membuat ngantuk? Angklung. Apa yang banyak mengandung vitamin D? Matahari. Benda apa yang digunakan untuk mengganti slot pintu toilet? Slot pintu toilet, slot pintu toilet, kuncinya. Oh, kunci pintu. Iya, slot pintu. Oh iya. Lu gak pernah susah lu. Slot pintu, pintunya rusak, slotnya diganti pakai apa. Oh iya, Itu sampai gemeter gitu, kenapa deg-degan? Enggak, emang tremor. Beneran tremor? Iya, emang tremor. Terus kalau makan, gitu dong? Enggak, maksudnya kalau lagi situasi rame gitu, tremor. Oh gitu? Deg-degan? Iya, emang gitu, demam panggung. Nervous? Beneran? Iya, kalau lagi di depan gitu, tremor. Oh gitu? Ya udahlah ya. Cepat sembuh ya tremornya. Enggak bisa sembuh. Kita masukkan jawaban-jawaban dari Juna KW. Ayo, Chef. Kita mulai. Nolnya 3, sayang banget. Padahal nomor 1 dan nomor 2 itu 2 bagus. 53 poin sudah dikumpulkan. Harus 200 untuk 50 juta ya. Kalau ada 5 top survei, nomor 1 kayaknya top survei. Itu bisa mobil. IG kamu itu apa? Anton Wowo. Lihat aja karyanya. Oke, lanjut ya. Makasih. Benda apa yang digunakan untuk mengganti slot pintu toilet yang rusak? Pas. Iya, pas. Kamu tuh gak ngerti slot pintu itu apa kali ya? Iya, ngeblank slot. Slot pintu, tahu sekarang? Ya malah kebayang kloset. Kloset. Slot pintu yang itunya tuh kunci slot. Iya, slot. Biasanya kalau lu pakai paku. Oh iya, gitu ya? Gitu. Iya. Survei membuktikan, paku apa kata survei? Survei pertama kita buktikan paku betul top survei. Selain paku ada tali itu apa rapia, ada juga kertas, ada kain, kayu juga betul. Lanjut kaki mah mungkin slot gitu. Hewan apa yang dipelihara lebih dari satu? Kucing. Kau kucing. Survei membuktikan. Kucing. 32. Ini jangan-jangan tahap survei kedua nih. Coba kita cek apakah betul. Nih. Kita tunjukkan kucing. Selain kucing ada anjing, ada ayam, ada burung, ada ikan. Oke, ada hamster juga. Oke, sudah 85 kurang 115. Ada harapan mobil dan 50 juta mudah-mudahan. Amin. Apa ciri khas dari pasar apung? Sungai. Iya. Di Kalimantan tuh ya, di Kapuas tuh seru banget. Esu sungai. Survei membuktikan. Nilai bagus lagi. Apakah ini top survei? Tidak mungkin. Tidak. Jadi mobilnya gagal. Masih ada harapan untuk 50 juta rupiah. Asal bisa mengumpulkan 91 poin. Lanjut. Alat musik apa yang membuat ngantuk? Angklung. Bebas sebutin aja. Kan gak tahu di survei ada atau enggak. Yeah. Angklung. Survei membuktikan. Yeah.
Rosi apa Rosi? Alat musik yang bikin ngantuk. Biola, Bella. Biola. Oh iya, Biola. Coba kita lihat. Biola. Biola. Top survei. Suling. Selain biola, piano, suling, harpa, dan gamelan. Lanjut. Apa yang banyak mengandung vitamin D? Matahari, maksudnya cahaya matahari ya, kan? Iya. Matahari. Pas lagi COVID kan harus berjemur ya, biar ada vitamin benar. D-nya. MA matahari. Kalau Rosi yang maju apa? Gak tahu. Ya udah. Ya. Apa? Eh tadi yang di sungai itu udah disebutin top surveinya belum sih? Top surveinya tuh perahu yang ya. Tadi, ya. Oke, ada pengapung, sungai, air, dan lain-lain. Nah, sekarang matahari ini. Matahari, apakah 91 poin? Survei membuktikan! Poin bagus. Dan top surveinya adalah buah ternyata ada vitamin D juga. Sinar matahari nomor 2, sayur, susu, telur, ikan. Oke, yuk bergabung bersama saya di sini. Silakan teman-teman KW lainnya juga. Nih, bonus tadi 134 buat kalian ya, dikalikan 10.000. Babak sebelumnya 571 dikalikan 10.000. Extra cash 2 juta, roda rezeki 250.000. Patungan 750.000, quick roll-nya 10 juta. Total 20.050.000 rupiah. Wow, selamat ya. Terima kasih juga sudah main di sini.